Thank you for staying with us on Entertainment News. Kita ngomongin soal David Beckham. Kamu coba bayangin kalau David Beckham jadi supir taksi. Saya temenin. Ya kan dia butuh navigator. Kan ada GPS. Baru-baru ini David Beckham mengaku dirinya menjadi supir taksi untuk anak-anaknya dari pagi sampai malam. Yes. David Beckham adalah salah satu nama besar di dunia sepak bola. Pasca pensiun dari dunia sepak bola, David kini tengah sibuk dengan kegiatan barunya. Sebagai ayah yang memiliki 4 orang anak dalam rumah tangganya bersama Victoria, tentu bukan hal mudah untuk membagi waktu bersama anak-anaknya. Dalam wawancaranya bersama Jimmy Kimmel, Beckham mengungkapkan bahwa ia tengah disibukkan dengan pekerjaan baru, yaitu sopir taksi. Namun jangan salah, good people, Beckham hanya menjadi sopir taksi untuk anak-anaknya. Keempat buah hatinya, Brooklyn, Romeo, Cruz, dan Harper nampaknya memang beruntung memiliki ayah seperti Beckham. Selain memiliki ayah yang dikagumi banyak orang, Beckham juga mengaku melakukannya dengan senang hati. How have you been keeping busy after playing soccer your whole life? I mean, what's your day like? I mean, to be honest, I've become a taxi driver overnight with the kids. I'm literally an Uber driver now. You take them? I take them from 7 in the morning to the schools. I have 4 drop-offs at 4 different schools. No! So I get that done in an hour and 15 minutes. Oh, my God. And then I pick my little girl up at 12. And then the boys at 4, and then the boys train in a soccer academy every single night of the week. So I'm busy every night until 9:30, and then I'm at home. Oh my God, what, it sounds like a nightmare. Good people, melalui apa yang diceritakannya, sosok David Beckham sepertinya adalah sosok ayah yang ideal. Memiliki karir yang baik selama bermain sepak bola, dan kini ia menjalankan tugasnya sebagai seorang ayah dengan baik. Brooklyn, Romeo, Cruz, dan Harper nampaknya beruntung memiliki Beckham.